teman, kita keliling pelosok, temuin ibu tunggal. Assalamualaikum. Ibu Damang. Pagi belum? Sop, ini satu. Ini ya, kurma ya. Ini ada kurma nanti buat santriwati buka bersama di sini ya. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini Rahmat Channel. Alhamdulillah teman-teman, di konten hari ini pun saya masih tetap semangat untuk menyampaikan ada paket sembako dan beberapa dus kurma buat saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang lagi pada puasa dan insya Allah sebentar lagi berbuka puasa. Nah, paket sembako dan 1000 paket kurma yang beberapa hari kebelakang sudah kita bagikan, dan ini sisanya itu amanahnya dari Tuan Haji Ajlan warga negara Malaysia. Ya Alhamdulillah, semoga kebaikan Tuan Haji Ajlan dan seluruh donatur serta viewer Rahmat Channel baik dalam negeri maupun luar negeri, doa terbaik dari saya semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dipanjangkan umurnya, dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, disembuhkan, biar bisa aktivitas kembali. Bagi yang belum memiliki jodoh atau pasangan, semoga secepatnya mendapatkan jodoh pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Bagi yang belum memiliki keturunan, semoga secepatnya mendapatkan keturunan yang soleh, solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, nusa, bangsa, dan agama. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Ya teman-teman, kita keliling pelosok, temuin ibu tunggal dan orang-orang yang membutuhkan. Semangat sambil ngabuburit. Lemes tapi semangat. Wah, ini ibu nih, ada nih. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ibu Damang. Saya. Tapi calik nih ya, siganya siga udur. Calik eh. Oh sob. Calik. Ya Allah. Itu sakit apa bu? Nyeri naon? Iya. Oh sampean. Oh ya Allah. Terus suami? Si Enggal Damang ya, cepat sembuh ya bu ya. Suaminya kemana? Oh, tegadu suami, ibu tunggal. Ya Allah, dalam keadaan sakit, terus ini ibu tunggal teman-teman. Ini ada rezeki, ada beras ya, paket sembako, mudah-mudahan bermanfaat ya bu. Nah, di sini ya bu. Ini ada minyak, indomie, susu. Ya, makanan 4 sehat 5 sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon mangganya punya. Abi pada keliling deunya. Mohon. Aya kurma oge di dieu nya. Mohon kanggo buka. Mangga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon. Kurma. Oh, ini ada kurma puasa buat teteh ya. Iya, sama-sama. Nanti buat buka puasa ya teh ya. Sama-sama ya udah ya. Saya keliling lagi ya. Mangga. Oh.
kurma. Kurma ya, kanggo mungkin buka puasanya, apanya? Mohon. Mana dia? Punya. Oh, tadi dia, Bu. Bro, mana sendeng mana? Enggak. Ya, kanggo buka sendengnya. Mohon, mohon ya. Yo, Kak. Iya. Iya sekali kurma kanggo bukanya. Mohon. Itu cuma goreng naon eta? Bala-bala. Iya, turun ge. Mangga, mangga mohon sami-sami mangga. Ayo, mangga. Assalamualaikum. Neng, iya kanggo buka ke ka mamah ye. Mangga, mohon. Ini tip kanggo itu mana tuh? Tuh, kali ini Santi, enggak. Karunya, Bu. Mantap dulu tadi. Mangga, mangga. Ya, 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 kanggo buka euy, puasa. Yo, neneng, yo neneng. Ini tahu. Satu ya. Mohon. Mangga apanya? Mohon kemana nanti ya betul. Iya. Ya, ini satunya. Ya. Ini. Mau ke mana?
hadiah. Hadiah. Ini orang mana ini? Orang Jakarta bisa. Oh iya, buat buka ya. Sini. Ini santri ini. Mana nih? Mana lagi? Ini para santri ini buat upaya ini satu. Oke, ada lagi nih. Ini santri ini ya. Tapi tilawah. Coba coba dites dulu nih tilawah ini. Allah. Ayo kita tes dulu. Allah. Ini pada ini ya, kenapa ya? David ya. Belajar nanti yang tadi ya. Ini udah kebagi belum? Ini satu, ini ya kurma ya. Wah, tenang, masih ada. Ini santri. Nih, mana lagi? Satu. Ya. Ini satu. Ya. Mana lagi itu? Mana yang belum kebagi mana? Ada yang belum kebagi belum? Sama-sama nanti buat buka ya. Sama-sama. Ini santri laki-laki ya, nanti untuk santri wati yang di belakang ya, kita antar langsung ya. Assalamualaikum. Ini tajam-tajam ya, ini apa, pagi tilawah, ini ada kurma nanti buat santriwati buka bersama di sini ya, nanti bagi-bagi aja ya. Iya, sama-sama. Ini santriwati mau kita coba untuk berselawat. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya.
semoga telah menjadi orang yang sukses. Nanti saya ngambil lagi rumahnya kurang ya. Nah teman-teman, sekarang saya berada di Pondok Pesantren Ajaqiyatus Solihah. Ini para santriwati dan santri ya. Ya, kalau tadi saya sudah mengetes santriwati ya, kita sekarang tes yang laki-laki. Ustaz, ayo coba selawat dulu nih. Bareng-bareng. Bangga. Ayo, bisa gak selawat? Ayo. Sok. Bisa. Sok. Hati-hati jatuh.
biasa. Nah teman-teman, sekarang saya sedang berada di pondok pesantren juga ini. Tapi ini santrinya lagi pada belajar mengaji ya, yang sebagian. Kalau ini yang piket ya. Ini nanti dibagi-bagi aja ya, yang di sini ya, buat buka puasa ya. Itu ada siapa itu di atas ya? Ini A ini A1 ya. Maaf ini pakai ini ya, ini A1 ya. Itu ada berapa orang lagi itu? Ya. Ya nanti dikasih-kasih ke sana ya. Ya. Ini ikut apa? Tahfidz tilawah gitu. Ini tahfidz. Sekarang sudah itu apa? Hafal berapa juz? 11 juz. Wah, ini baru masuk. Sini. Hebat luar biasa. Ini namanya siapa? Bagir. Siapa? Bagir. Sudah hafal 11 juz. Luar biasa. Doa terbaik dari saya. Secepatnya hafal 30 juz ya. Iya, mungkin dicoba ini aja. Ayat tuh ayat gitu. Surah apa aja yang Ustaz itu tahu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala 'alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minat tawrati wa anzaynahu minal injil min qablu hudan lin nasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru biayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Alhamdulillah luar biasa. Semoga secepatnya hafal 30 juz ya, Ustaz ya. Amin. Aslinya dari mana? Oh, Cikijing. Luar biasa. Sehat selalu, semangat Ustaz ya. Ya bentar lagi nih buka puasa ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah, ngabuburit sambil bagiin sembako terus kurma dari Tuan Haji Ajlan warga negara Malaysia buat orang-orang yang membutuhkan, buat santri, santriwati, ustadz, sesepuh dan warga masyarakat di pelosok pedesaan Jawa Barat. Alhamdulillah sudah saya sampaikan dengan penuh amanah. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuan Haji dan juga seluruh Piawar Rahmat Channel. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan, keselamatan, dipanjangkan umurnya, dilimpah ruahkan rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang ini tinggal waktu buka puasa hampir 4 menit lagi. Rahmat Channel undur diri, sampai jumpa di konten-konten berikut, di konten-konten selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.